Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini media Hengkara sedang berada di Reban, Batang, Jawa Tengah. Mari kita saksikan bersama pengajian umum dalam rangka Haul Syekh Maulana Mahribi, Balai Kambang Semon Ngadirejo, Reban, Batang, Jawa Tengah. Mari menonton. Saya berpikir lagi ini kenapa saya nanti mesti bicara dalam haulnya yang mulia Syekh Maulana Maghribi. Ini sebabnya apa? Saya berpikir ke belakang, berpikir ke belakang. Pasti ada, setidaknya ada penyebab. Oh ternyata, kalau di Mekah itu kita suka nanya sama orang-orang pas naik lift itu, ibu saya tanya mereka, min aina anta? Ya bu ya. Dari mana wahai tuan, dirimu dari negeri mana? Dia menjawab, anda dari Maghrib. Maghribi itu artinya Maroko. Maroko itu negeri Maroko, di Maroko sana. Tempatnya para awliya Allah, ada Syekh Abu Hasan As-Sazili, Saziliya, Qadariya, Naqsabandiya, Tijani. Dan abduhu wa rasuluh. Qulir rajim u anfusakum wa ahlikum nar. Al ayah amma ba'd. Wonten ngersanipun para ahli, para ulama, sesepah ini sepah para satul. Mulai nggih, karo mulai. Kali mulai napa nggih? Ya, Mas, iya Mas. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa rasuluh Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyil huda wa rahmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qala ta'ala fi kitabihil karim inna awliya amrunakum qalu wa rasatul anbiya qur'anin baradiyya yisabah yisabah indang tansah kumarmandan dari indang gulapan saya pun dumatan gulapan dan setaya sehingga wadun ing betal punika gulapan dan setaya satuk matumbal manunggal wonten ing punika makom kanthi penuh wilujeng mboten mangke sugal alam kula punapa amin wa tuna amin kabengalipun selawat sedasan Allah mugia katuraken kaunjukan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilula sedipun Nabi engkang sampun berhasil berhasil memperjuangkan umatipun awet zaman jahiliyah ngatos zaman Islam biasa punika ugi kanjeng Nabi Muhammad punika salajengipun Nabi ingkang sanggup paring syafaat dumateng umatipun asalkan umatipun saged netepi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah amin amin ya rabbal alamin dumateng hadirin hadirat ingkang dipunmuliakaken Allah Ulatan tinggi minangkani pranata acara dalam rangka sana engkang acara engkang terakhir ibniko doa kami meningkat betul bagaimana kita acara Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum. Yang jawab salam saya mudah-mudahan saged ke tanah suci. Amin. Amin. Yang enggak jawab salam ke tanah abang aja. Jadi mesti dua kali kalau begitu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqana li'ibadatih wa syarha sudurana li'ma'rifatih wa hadana li'tawhidih. Allahumma salli ala sayyidina Haji Nur Yasin beserta para sesepuh para hirup, melainkan ada ketentuan takdir Tuhan di dalamnya untuk dirimu. Jadi saya duduk di tempat ini bukan kebetulan, tidak mungkin, pasti sudah ada aturannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti daripada kemuliaan dan karomah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bayangkan. Lantas saya berpikir lagi, ini kenapa saya nanti mesti bicara dalam haulnya yang mulia Syekh Maulana Maghribi? Ini sebabnya apa? Saya berpikir ke belakang, berpikir ke belakang, pasti ada, setidaknya ada penyebab. Oh ternyata, kalau di Mekah itu kita suka nanya sama orang-orang, pas naik lift itu ibu saya tanya mereka, min aina anta? Ya bu ya, dari mana wahai tuan, dirimu dari negeri mana? Dia menjawab, ana min al-Maghrib. Maghribi itu artinya Maroko. Maroko itu negeri Maroko, di Maroko sana tempatnya para awliya Allah, ada Syekh Abu Hasan As-Sazili, Saziliya, Qadariya, Naqsabandiya, Tijan. Lantas saya bilang, wa anta minal Maghrib, ana min masyarikiha. Engkau dari Maghrib, saya dari Asia. Kemudian saya juga, kan kita suka baca ini bu, pesawat setengah jam, naik bis 6 jam, naik. Ilahi las tulil firta si'ah.